Bakso aci goreng mekar. Bahannya simpel dan cara buatnya pun mudah. Pertama, siapin bahannya terlebih dahulu seperti yang udah aku tuliskan di sini ya. Nah, untuk cara buatnya, pertama kocok telur terlebih dahulu, lalu campur tepung dengan bumbu-bumbu. Setelah itu, aduk hingga rata, lalu tuang telur kocoknya dan uleni hingga kalis seperti ini. Berikutnya, bentuk adonan menjadi bulatan-bulatan seperti ini, kerjakan hingga selesai, lalu sisihkan terlebih dahulu. Nah, untuk merebus, didihkan air secukupnya, lalu matikan api dan masukkan bakso acinya. Biarkan hingga bakso aci mengambang terlebih dahulu, lalu rebus lagi selama kurang lebih 15 menit. Setelah matang, tiriskan bakso aci dan biarkan hingga dingin. Setelah dingin, balur dengan tepung kanji dan buat keratan seperti ini ya. Setelah semua diiris, panaskan minyak goreng, lalu goreng bakso aci hingga mekar dan matang. Setelah matang, tiriskan lalu beri bumbu tabur sesuai selera. Selamat mencoba!